Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Pak. Bagus, terima kasih. Apakah semua kelompok sudah siap alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan hari ini? Siap, Pak. Bagus. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap, Pak. Terima kasih. Setelah kalian membaca buku dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk menyusun rancangan tentang transport pasif melalui membran, yaitu difusi dan osmosis, maka pada hari ini kalian semua akan melakukan percobaan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Coba Wisnu, rancangan apa yang dibuat untuk kelompokmu? Kelompok kami menggunakan telur, Pak. Kemudian untuk kelompok yang lain bagaimana? Sama. Bagus anak-anak. Sekarang kalian lakukan percobaan sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat dengan menggunakan telur. Alat dan bahannya kan lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas cangkang telur. Selanjutnya, lepaskan bagian cangkangnya dengan hati-hati, membentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 3-4 cm. Usahakan jangan sampai selaput telur ikut terkupas sehingga bocor atau berlubang. Setelah itu, buatlah lubang sebesar selang sedotan pada bagian telur yang agak runcing dengan hati-hati jangan sampai pecah. Langkah berikutnya, buatlah skala sentimeter pada selang sedotan yang sudah disiapkan dengan spidol permanen. Kemudian, masukkan sedotan ke dalam lubang telur yang sudah disiapkan sedalam kurang lebih setengah bagian telur. Setelah itu, tutuplah celah lubang telur dan sedotan rapat-rapat dengan cara meneteskan lilin cair di sekitar selang sedotan. Kemudian, isikan 100 ml air dengan larutan gula atau sirup masing-masing ke dalam gelas kimia A dan B ukuran 100 ml yang berbeda. Setelah itu, masukkan 3 potong lidi ke dalam gelas dengan posisi miring dan menyilang dengan arah saling berlawanan sebagai tempat dudukan telur. Selanjutnya, dudukkan telur yang sudah dipasang sedotan berskala sentimeter di atas 3 lidi dalam gelas kimia A dan B yang masing-masing sudah diisi air dan sirup. Dan yang terakhir, amati dan catatlah dengan cermat apa yang terjadi pada masing-masing gelas A dan B. Apakah air dan sirup atau isi telur masuk dan naik ke dalam sedotan? Nah, anak-anak, setelah percobaan osmosis kalian lakukan, hasil pengamatan apa yang bisa dicatat? Saya, Pak, dari kelompok 1. Air pada gelas A naik ke dalam sedotan, sedangkan sirup dalam gelas B tidak masuk ke dalam sedotan. Bagus. Apakah kelompok yang lain juga mendapatkan data yang sama? Sama. Coba berikan analisamu mengapa air dalam gelas A naik ke dalam sedotan, sedangkan sirup dalam gelas B tidak naik ke dalam sedotan. Saya, Pak, karena telur bersifat hipertonis dan air hipotonis, maka dalam gelas A, air naik masuk ke dalam sedotan, sedangkan dalam gelas B, sirup tidak naik ke dalam sedotan karena telur hipotonis dan sirup hipertonis. Bagus sekali. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan ini? Coba Dela. Itu dipanggil Pak Sarah. Iya, Pak, maaf. Dari kelompok kami, kelompok 3, percobaan ini menunjukkan peristiwa hipotosmosis, Pak.
karena terjadi perpindahan molekul air dari hipotonis masuk ke dalam telur yang hipertonis dengan melewati selaput atau membran. Bagus sekali. Barangkali ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, coba apa manfaat dari percobaan osmosis ini dalam kehidupan sehari-hari? Pak, kami dari kelompok 4 ingin menjawab. Mekanisme difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari bisa dimanfaatkan pada pengawetan makanan dan pemupukan tanaman. Makanan yang dimasukkan atau diasinkan akan menjadi awet. Penumpukan dengan dosis berlebihan akan menyebabkan kematian tanaman. Bagus sekali. Dari jawaban kelompok 4 ini disebutkan bahwa penghasilan makanan dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Coba dari kelompok 6 barangkali bisa memberikan contoh dan penjelasan mengapa penghasilan makanan dapat dimanfaatkan untuk pengawetan makanan. Siapa? Pembusukan sering disebabkan oleh bakteri. Maka dengan makanan diasinkan menyebabkan lingkungan bakteri bersifat hipertonis dan sel bakteri bersifat hipotonis. Sel bakteri akan mengalami plasmolisis dan tidak bisa hidup serta berkembang biak dalam makanan yang diasinkan. Betul sekali. Selain menggunakan telur, adakah model lain yang bisa digunakan untuk percobaan osmosis? Ada Pak, kita bisa menggunakan usus sapi, wortel, dan kentang. Baik sekali. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi bioproses dalam sel berikutnya, yaitu sintesis protein. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian di rumah untuk membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mempelajari sintesis protein. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.